America has fallen. Hashtag Fadlizon jubir bokep suruh Indonesia belajar ke Amerika. Bahaya. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal. Judul artikel ini saya rasa sangat cocok untuk menggambarkan keadaan Amerika saat ini. Per hari ini Amerika sedang membara. Pendukung Donald Trump memasuki Capitol Building dan manjat-manjat ke dalam ruangan rapat. Capitol Building adalah sebuah tempat di mana para pejabat berkantor. Di sini, para senat dan House representatif datang bersama-sama untuk melakukan diskusi, debat, memenangkan kebijakan nasional, mengembangkan kesepakatan bersama, dan membangun sampai membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional. Capitol Building di Amerika berlokasi di Washington DC. Di daerah inilah para pendukung Trump membabi buta memasuki dan mencoba menembusi Capitol Building. Tempat ini menjadi sebuah tempat yang sudah ratusan tahun berdiri untuk menegakkan demokrasi. Ternyata pada akhirnya demokrasi yang digadang-gadang menjadi demokrasi yang kebablasan. Saya bukan HTI. Saya bukan Felix Siau yang gak suka demokrasi. Saya adalah orang yang cukup demokratis dalam menerima masukan dari atasan saya. Satu hal karena memang demokrasi itu baik dan hal lain ya karena saya atasan. Tapi benar loh, sebuah atasan yang membawai orang-orang di bawah saya sangat menghargai pemikiran. Kadang-kadang pemikiran orang-orang yang ada di bawah saya memang tidak sekomprehensif atasan. Ini memang fakta, tapi mendengarkan mereka bercerita dan memberikan mereka kesempatan untuk berbagi adalah bentuk demokrasi. Yang disebutkan Joko Widodo pada saat kampanye, demokrasi adalah mendengar. Demokrasi adalah membangun kepercayaan rakyat dan memberikan kesempatan rakyat untuk berkontribusi membangun bangsa. Apakah dengan mendengar suara rakyat kemudian pemerintah harus menjalankannya? Tidak. Pemerintah memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mungkin tidak banyak diketahui rakyat banyak. Inilah fungsi dari eksekutor. Legislatif bisa saja menyampaikan suara rakyat, tapi eksekutorlah yang mencari cara untuk mengeksekusinya agar seluruh elemen masyarakat yang terkait mendapat manfaat. Dalam hal ini, Indonesia yang justru bukan soko guru demokrasi bisa memaknai demokrasi dengan sangat baik. Demokrasi yang dikendalikan oleh semangat dan asas Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI sudah final, tidak ada yang bisa melawan hal ini. Demokrasi dan Pancasila bersatu padu menjadi untayan yang sangat indah, sehingga Indonesia per sekarang sudah jalan menuju tahunnya yang ke-76 dengan baik. Isu SARA, intoleransi, radikalisme, hoax, dan berbagai faktor pemecah belah bangsa dihancurkan satu persatu. Tidak ada yang boleh disisakan sama sekali. Semua harus tunduk dengan hukum. Kebebasan dijaga, bukan dijadikan kuda liar. Kebebasan berjalan on the right track. Artinya, kritik boleh, dukung boleh, asal jangan sampai seperti Amerika. Negara adidaya itu sudah berada di ujung tanduk. Dukungan kepada Trump yang tidak membuahkan hasil membuat mereka brutal. Para kaum sakit hati menjadi sosok yang benar-benar brutal. Mereka memegang senjata, perdagangan senjata. Meski demokrasi Amerika rusak, pada hakikatnya demokrasi adalah hal yang baik. Jika dan hanya jika demokrasi ini menjadi sebuah penuntun yang dikontrol, bukan demokrasi yang membebaskan orang untuk bebas mengabarkan segalanya, melakukan segalanya, dan menghasut dengan segala cara. Demokrasi di Amerika adalah demokrasi yang semacam ini. Setiap orang bebas memiliki senjata. Kepemilikan senjata sangat bebas. Mereka bisa dengan mudah melepaskan tembakan ke arah manapun. Polisi-polisi di sana saja brutal-brutal. Tidak ada pendekatan humanis kepada para warganya, khususnya warga kulit hitam dan Hispanik. Isu SARA dijadikan bahan yang terus-menerus digaung-gaungkan. Atas nama demokrasi mereka tidak bisa ditangkap. Inilah keadaan Amerika, dan pada akhirnya demokrasi tanpa panutan adalah demokrasi yang brutal. Dan demokrasi semacam ini menjadi demokrasi yang Fadlizon suruh Indonesia belajar, benar-benar tidak habis pikir. Fadlizon ini orang Gerindra yang sangat Amerika sentris, pendukung Prabowo si pecundang Pilpres 2014 dan 2019. Jangan bodoh, negara ini sudah baik. Jangan diganggu lagi. NKRI dan Pancasila itu harga mati, tidak bisa ditawar lagi.
Akhir kata, semoga pimpinan DPR RI bisa memikirkan bagaimana Fadlizon ini harus dipertimbangkan sebagai anggota DPR RI. Dia ini tidak mewakili rakyat. Ketika dia mewakili FPI, survei mengatakan bahwa 90% rakyat puas terhadap Jokowi karena tegas membubarkan FPI. Jangan ganggu Indonesia kita. Amerika has fallen. Jangan belajar dari Amerika. Begitulah, jangan-jangan. Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Pemimpin yang belusukan itu berkah, ditulis oleh Jaya Surbakti di seword.com. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal. Saya heran sekali melihat ada pemimpin yang alergi dengan gaya kepemimpinan Risma, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang berusukan ke PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pemulung, pengemis di Jakarta. Sekelas pelaksana harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi langsung terkesan membela diri dan menyalahkan Risma walau dia tidak secara terbuka mengakui. Saya bukan membela diri, permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung, ada nggak kota besar yang nggak ada manusia gerobak? Katanya. Lebih parah lagi respon dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono. Dia berkomentar, jangan lebay saja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan. Paling parah datang dari mantan Ketua Wakil Rakyat di Senayan, Fadlizon. Belusukan secara proporsional bagus saja sebagai cara melihat langsung lapangan. Tapi kalau kecanduan belusukan harus diperiksa, jangan-jangan gangguan gila pencitraan, ujarnya dalam akun Twitternya. Entah mengapa respon sosok pemimpin-pemimpin ini seperti anti dengan tipe kepemimpinan yang belusukan. Padahal pemimpin yang mau belusukan itu berkah. Itu menunjukkan dia menanggung jawab mandat yang diberikan kepadanya. Ia sebagai pemimpin menjadi tahu dengan pasti apa-apa saja problematika yang ada di warganya, masyarakat yang ditanggung jawabinya. Ia mendengarkan langsung dari sumbernya, bukan katanya, kata data, kata survei. Tidak ada kata lebay atau berlebihan untuk berinteraksi dengan rakyat. Tidak salah juga kalau belusukan dilakukan secara terus-menerus. Bukankah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa merasakan tidur di rumah warganya yang paling miskin, bisa merasakan lapar bersama warganya yang paling kelaparan? Dan itu hanya bisa dirasakan oleh pemimpin yang terus-menerus berinteraksi dengan rakyatnya. Jadi kontinuitas itu penting agar tidak ada yang terlewatkan, dan solusinya bisa diberikan secara proporsional dan efektif. Justru sifat kepemimpinan ngantoran yang waktu kerjanya dihabiskan sebagian besar di kantor, selamanya tidak akan pernah merasakan apa sebenarnya permasalahan yang ada di bawah. Mereka kebanyakan membuat keputusan berdasarkan masukan-masukan saja, dugaan-dugaan saja, bahkan kadang hanya berdasarkan teori-teori saja. Bahwa bila ada warga yang masih tinggal di bawah kolong jembatan, teorinya mereka itu perlu bantuan langsung tunai. Bahwa ada warga yang rutin mengemis di perempatan lampu merah, teorinya mereka akan berkurang bila dilakukan razia. Bahwa banyak gelandangan yang tidur di depan toko-toko warga lainnya, teorinya warga sebaiknya memasang CCTV agar tidak terjadi tindakan kriminal. Maka pemimpin yang seperti ini tidak akan pernah dapat menyelesaikan persoalan warga sampai ke akarnya. Biasanya mereka hanya akan terlihat bagus di luarnya saja, padahal isi kotanya kacau balau, penuh ketidakseimbangan. Jalan protokol kotanya akan terlihat mewah namun berbanding terbalik dengan gang-gang sempit yang penuh dengan jamban yang pembuangannya langsung ke kali. Gedung-gedung di pusat kotanya akan terlihat megah, berbanding terbalik dengan atap-atap rumah warga di pinggiran yang setiap musim hujan harus sejajar dengan air. Lihat saja contohnya Jakarta, kota yang sedang dibelusuki oleh Risma. Kalau saja pemimpin-pemimpin di daerah ini sebelumnya melakukan apa yang Risma lakukan, tentu PMKS itu sudah lama hilang dari pandangan.
Kalau saja mereka bisa membaur dengan masyarakat, merasakan pedihnya tidur di atas air banjir. Tentu masalah banjir sudah lama teratasi di Jakarta. Kalau saja mereka bisa merasakan bagaimana laparnya gelandangan-gelandangan yang kelaparan, tentu mereka tidak akan berani membuang-buang anggaran hanya untuk pagelaran balap mobil listrik yang tidak jadi, atau pembangunan monumen getah-getih yang mubazir, atau keputusan asal-asalan yang mengharuskan trotoar dibongkar, dipasang, dan dibongkar lagi. Melihat pemimpin yang alergi dengan sikap belusukan, saya jadi ingat kisah seorang sahabat Nabi yang kala itu dipercaya menjadi pemimpin umat. Setiap hari dia belusukan ke warganya, sehingga sepengetahuannya sudah tidak ada lagi warganya yang kelaparan dan kesusahan. Sampai akhirnya dia dipertemukan dengan satu keluarga yang terlewatkan. Maka dengan penuh rasa takut, sambil menangis dia langsung pulang ke rumah, mengambil sekarung bahan makanan dan seember daging, lalu dipanggul sendiri olehnya untuk dibawa ke keluarga miskin tersebut. Warga lain yang melihat tidak tega pemimpinnya memanggul barang, menawarkan diri untuk memikul bahan makanan itu. Tapi apa jawab sahabat? Apakah engkau mau memikul dosaku kelak di hari kiamat? Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.